bersedia membela negara kita. 71 tahun 45 hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia. Perasaannya senang. Jadi hilang rasa itu nunggu lamanya. Berapa lama Bu dari rumah Bu ke sini Bu? Tadi dari jam 8 ke sini. Jam 8 antrinya rame nggak Bu tadi Bu? Rame tadi. Rame. Pas apa ngantri gitu kan jenuh Bu ya, dikasih apa sih Bu tadi sama petugas Bu? Kalau tadi mah nggak dikasih apa-apa, sekarang ini dikasih bendera sama permen. Tadi sempat apa diajak nyanyi apa Bu? Oh, 17 Agustus. Menurut Ibu apa? Bagus nggak Bu? Bagus nggak Ibu untuk antri kan gitu? Bagus lah, bagus lah, menghilangkan stres. Harapannya gimana Bu ke depan Bu buat di masa pandemi ini sebagai masyarakat? Biar lebih baik aja ke depannya, lebih banyak stresnya, biar nggak jenuh. Itu 3 kali vaksin yang dari wisata Kaurtrantib, terus yang kedua di wisata di Sari, yang ketiga di sini, bahkan dari tiap-tiap wilayah kampung juga ada juga kita vaksin keliling antara puskesmas dengan perda desa. Nah, adapun hari ini antusias warga seperti yang sekarang ini lebih melonjak dibanding kemarin-kemarin. Alhamdulillah atas bantuan dari pemerintah adanya vaksin AstraZeneca ini, warga masyarakat Desa Cipayung bisa untuk vaksin. Itu pun yang sehat. Kalau yang nggak sehat mah nggak bakal divaksin. Kebanyakan warga itu termakan hoak-hoak apa yang ada di berita-berita yang nggak jelas. Sebetulnya vaksin itu menjaga imun tubuh kita supaya kuat. Untuk ke depan ya semacam yang warga yang sehat, kita bekerja sama antara Pimako, Babinsa, Kaurtrantib, pemerintahan desa, dan RT RW, LPM, Karang Taruna, bekerja sama untuk mensosialisasikan dengan baik bahwa vaksinasi itu tidak membahayakan.